Guna melaksanakan program nasional yang bertemakan penyerahan 1.500 tongkat putih, maka baru-baru ini Lions Club Port Numbai memberikan bantuan kepada Yayasan Tunanetra Humania Polimak. Bertempat di Yayasan Tunanetra Humania Polimak, diadakan kunjungan kasih, sekaligus pemberian bantuan kepada para tunanetra yang membutuhkan uluran tangan. Adapun bantuan yang diberikan berupa tongkat putih kepada para tunanetra, selimut dan juga masker serta bahan makanan. Hal ini sebagai bentuk kepedulian sesama, sekaligus juga sesuai misi dari Lions Club yang adalah organisasi kemanusiaan. Dahlia selaku Presiden Lions Club Port Numbai mengatakan, kegiatan Lions Club kali ini adalah salah satu bentuk kepedulian kepada sesama yang membutuhkan. Dan dari pihak Lions Club sendiri mengatakan kegiatan ini tidak terhenti sampai di sini saja, namun akan terus berkelanjutan. Dan untuk kegiatan selanjutnya akan ada pemeriksaan mata secara gratis kepada masyarakat di bulan Oktober ini. Dari Lions Club Internasional, data serentak di seluruh ini ya, Indonesia memberikan tongkat putih ini dengan 1.500 tongkat putih diberikan karena kita Indonesia Timur yang paling terakhir ya. Kita datang untuk memberikan tongkat putih ini kepada saudara-saudara kita yang... Di tempat yang sama, Kori selaku salah satu tunanetra dari Yayasan Humania menyampaikan banyak terima kasih kepada pihak Lion Club yang sudah mau berkesempatan mengunjungi mereka serta membantu kebutuhan mereka yang ada di Yayasan Humania. Ucapkan terima kasih kami dari Yayasan Humania mewakili seluruh teman-teman dan seluruh staf kepengurusan Yayasan Humania Bapak Human. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Lions Club Internasional yang sudah meluangkan waktu untuk datang mengunjungi kami di tempat ini. Dan sudah dua kali ya. Dari Kota Jayapura, Roli, iNews Jayapura melaporkan.